السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد سيد الاولين والاخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين Amma ba'adu farahawla wa la quwwata illa billahi'l-aliyyi'l-alim. Bapak-bapak dan ibu-ibu para jamaah pengajian ikadi kediri serta para pendengar radio FM Andika FM Kediri, khususnya para pengurus ikatan e, keluarga dai Indonesia, dan khususnya lagi Ustadz Abdul Rahman. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. masih menyayangi kita sekalian. Apa buktinya kalau Allah masih menyayangi kita? Buktinya hari ini kita sudah diberikan kekuatan mulai tadi pagi bangun untuk sholat tahajud sholat subuh, sholat qabliyat al-fajr, kemudian sholat subuh, dan hari ini kita diberi kekuatan oleh Allah untuk talabul ilmi, untuk ngaji. Semuanya ini adalah bukti Allah sayang pada kita. Kalau Allah tidak sayang pada kita, tentu tidak akan menggerakkan hati kita untuk menuju kebaikan. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kemampuan menyingkirkan diri kita dari maksiat dan tidak ada kekuatan untuk melakukan ibadah dan kebaikan-kebaikan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mudah-mudahan pertolongan Allah yang selalu diberikan kepada kita akan terus menerus tanpa henti sampai akhirnya kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat semuanya yang saya muliakan para pendengar Andika FM Allah Subhanahu wa taala berfirman Bismillahirrahmanirrahim alaikum ni'amahu dan Allah telah menyempurnakan nikmat kepada kalian baik nikmat zahir maupun nikmat batin saya ulangi Allah telah menyempurnakan nikmat nikmatnya kepada kalian baik nikmat dohir maupun nikmat batin itu pernyataan Allah nikmat dohir yang telah diberikan oleh Allah kepada kita sudah dapat kita rasakan sudah dapat kita lihat nikmat batin yang telah diberikan oleh Allah kepada kita sudah kita kira rasakan sudah bisa kita lihat termasuk yang saya katakan tadi bahwa Allah telah memberikan kemampuan kepada kita untuk beribadah bahwa Allah telah memberikan kemampuan kita untuk beramal solih bahwa Allah telah memberikan kemampuan kepada kita untuk senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan larangan Allah itu sebagian dari nikmat batin yang telah diberikan oleh Allah pada kita Nikmat batin itu yang tertinggi adalah ni'matul imani wal Islam. Nikmat batin yang paling tinggi itu adalah kita ini dijadikan orang dalam hati kita ini ada iman. Itu nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah pada kita. Nikmat batin terbesar yang diberikan oleh Allah pada kita adalah kita dijadikan orang yang muslim dan muslimah. Oleh karena itu seharusnya kita tidak pernah berhenti untuk selalu bersyukur kepada Allah. Oleh karena itu seharusnya kita tidak pernah berhenti untuk mengacakan Alhamdulillahi Rabbil Alhamdulillahi Alamin Karena wa alaikum ni'amahu Zuhiru cawabatina Allah telah menyempurnakan nikmatnya kepada kita Baik nikmat dohir maupun nikmat batin Kita hidup dikasih mata Mata kita bisa melihat nikmat dohir kita hidup diberi telinga, telinga kita bisa mendengar nikmat zahir. Kita hidup diberi mulut, mulut kita bisa bicara, bisa berzikir, nikmat zahir. Kita bisa dikasih oleh Allah dikasih lidah bisa merasakan ini manis, ini asin, ini kecut, dan semuanya. Itu nikmat zahir yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Kita dikasih tangan, kita dikasih perut, kita dikasih kaki. Bahkan kita dikasih alam semesta ini, ya. Yang penuh dengan oksigen. Dengan oksigen kita bisa menghirup udara yang sehat dan kita bisa hidup dengan nikmat ini adalah nikmat dohir yang telah diberikan oleh Allah, dan tidak pernah berhenti. Ini harus kita rasakan, harus kita sadari bahwa alam semesta, bahkan diri kita ini, hakikatnya adalah pemberian siapa pemberian. Allah subhanahu wa ta'ala Yang oleh Al-Quran dikatakan Wa asbaku alaikum ni'amahu Allah telah menyempurnakan nikmat-nikmatnya kepada kalian Baik dohir maupun maupun batin Kita jadi orang diberi iman jadi orang mengerti tentang ibadah, jadi orang ngerti tentang amal soli, jadi orang ngerti tentang mati. Jadi orang percaya tentang apa setelah mati. Dijadikan orang percaya tentang adanya sirotol mustaqim, tentang yaumal khasyir, tentang ahwali yaumil qiyamah, tentang surga, tentang neraka, percaya itu adalah bagian sebagian dari nikmat besar yang telah diberikan oleh Allah. Karena dengan iman artinya kita diberi modal oleh Allah untuk menjadi orang yang baik, untuk menjadi orang yang benar dan menjadi orang yang kemungkinan besar akan bahagia dunia sampai akhirat tanpa itu nggak mungkin saat darain kebahagiaan dunia dan akhirat itu modal utama adalah iman dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu kalau kita sudah sadar ini hidup ini kita sebenarnya menggunakan ya Hidup ini sebenarnya kita menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah. Ini badan kita mulai atas sampai bawah. Ini pemberian Allah semuanya. Alam semesta di mana kita hidup ini pemberian Allah semua. Ini harus kita yakini, harus kita sadari. Wa asbagu alaikum ni'amahu zahiro wa batinah. Setiap detik, setiap jam, setiap saat, setiap hari. Dari muda sampai tua, bahkan sampai mati. Kita ini menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua nikmat itu, nikmat zahir dan nikmat batin. Persoalannya sekarang bagaimana kita menggunakan merawat momentum nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau kita pandai merawat menggunakan memaintain nikmat Allah ini dengan baik maka itu akan menjadi modal besar kita akan bahagia dunia dan akhirat tapi kalau kita tidak mampu merawat kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita ini dengan baik dan benar justru malapetaka yang akan menjerumuskan kita semuanya oleh karena itu di sini dibutuhkan pemahaman bagaimana bisa merawat kenikmatan ini dengan seimbang nikmat zohir kita rawat nikmat batin kita rawat Allah ngasih kita ini badan ini kekuatan dirawat dengan olahraga itu namanya merawat nikmat fisik kasih makan kasih suplemen kasih vitamin kalau pagi menyerap apa namanya ini sinar matahari karena itu sumber kesehatan pagi-pagi kita sudah keluar rumah karena di luar ada oksigen yang sangat tebal di pagi hari itu dan lain sebagainya dan lain sebagainya itu namanya merawat fisik olahraga, kasih makan, kasih vitamin, kasih minum. Bahkan kalau ibu-ibu merawat hari itu banyak biayanya. Gih, Boten. Ya. Biayanya pipi, ono dewi, biayanya apa namanya ini, lambe, ono dewi, biayane alis gitu ono dewi saya kiane kurang kandel idep di toa sampai ngene -ng -ng wi ono dewi mahal bu maka kalau nggak punya duit nggak jangan kawin jangan nikah mahal ini bangsa mahal ini. kecuali kalau istrinya nerima. Jadi Gak banyak biaya Dan makin hari makin berkembang Biaya untuk merawat fisik ini makin hari makin berkembang Dulu wedaan ini cukup beras kencur Dolet, Ayu cara Memang sana semua ayu jaman Sekarang gak cukup dengan itu Belum lagi nanti itu biaya merampingkan badan paling ditakuti perempuan itu adalah gemuk paling ditakuti kalau Gusti Allah gemuk wedi gembrut itu paling ditakuti oleh perempuan lebih takut daripada Tuhan makan hati-hati tetapi merawat fisik itu belum bukan sesuatu yang dilarang, boleh sebagai wujud syukur kita kepada Allah. Tapi jangan lupa, jangan lupa, rawat juga keindahan hati. Rawat keindahan fisik, tapi rawat juga keindahan hati. Rawat kecantikan fisik, tapi rawat juga. Kecantikan iman dan akhlak, ini kewajiban kita. Sudah banyak Allah memberikan nikmat kepada kita, mana syukur kita? Maka Quran mengatakan, Kholilam matash, Qurun amat sedikit kau bersyukur kepadaku. Jadi kewajiban kita sekarang adalah ketika kita sudah faham bahwa dari hari ke sehari bahkan bernafas pun sebenarnya kita itu menggunakan fasilitas Allah maka kewajiban kita berikutnya adalah bagaimana momentum merawat apa yang diberikan oleh Allah kepada kita ini dengan sebaik-baiknya terutama merawat hati fisik kita ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Fisik nikmat fisik ini tidak bisa makin hari makin baik, tidak bisa. ngengkel kaya apa? Makin tua mesti makin tidak baik. Wes Bustop, Arpo sampean golek teori dan teknik perawatan fisik model opoy oh semahal apapun untuk makin hari makin ganteng, makin cantik tidak ada. Gimana badan? Sudahlah, sampean mau keluar negeri atau keluar dunia, Tidak bisa ngengkel kaya makin hari makin ganteng tidak ada ngengkel kaya makin hari makin cantik tidak ada yang ada makin hari makin tua makin hari makin pating pecotot makin, makin hari makin karu-karuan gini betul tetapi kalau batin batin kita rawat Makin hari makin baik bisa Makin hari makin cakep bisa Makin hari makin cantik bisa Begitu, itu bedanya Merawat dohir dengan merawat batin Merawat dohir makin hari tidak makin baik Tidak, wisto, Robo piye makin hari makin makin tuwek Makin elek, wisto Biar ganteng kok kaya apa sampean saya kialah Beserah karu-karuan Oh, sing teko Assalamualaikum. Asamurat datang. Gimana? Nyakit. Assalamualaikum. Kencing manis datang. Gimana? Assalamualaikum. Darah tinggi datang. Ada saja setiap saat tuh penyakit yang datang. Gak bisa kita tidak Tetapi kalau batin Kalau batin Kalau iman Kalau hati Makin hari makin cantik Makin cantik Ibadahnya Makin cantik Amal solihnya Dulu nggak pernah tohajud Sekarang makin tua Makin nggak bisa tidur biasanya uang lek wis tuwa iki turu angel gelisah ngene mboten Bu itu artinya Allah mengingatkan pada kita gunakan tidak bisa tidur itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan bukankah ini mempercantik iman kita Dulu enggak pernah jamaah, sekarang sekep jamaah. Dulu enggak pernah deris Quran, sama kan sekarang sekarang deris Quran. Dulu enggak pernah ngaji. Begitu tambah usia sekep ngaji. Dulu enggak pernah beramal soli, enggak peduli pada orang fakir miskin, enggak peduli orang yatim. Sekarang semakin tua ada rezeki sebagian untuk fakir, sebagian untuk miskin dan itu artinya untuk diri kita sendiri di akhirat. Bukankah itu mempercantik iman kita? Oleh karena itu Siapa Barang siapa Yang dalam hidup ini Selalu istighol Menyibukkan diri dengan mempercantik Fisik Dia akan Berada dalam ruang kosong Yang tidak ada hasilnya Tetapi barang siapa yang mempercantik Ibadah dan iman kepada Allah maka dia akan menemukan hakikat dari sesuatu yang dia butuh dia butuhkan dan ketika orang ketika orang sudah mampu untuk menjadikan dirinya sadar akan pentingnya dandani iman pentingin dandani ibadah sehingga dia makin hari makin dekat kepada Allah dia akan menemukan apa yang nama disebut dengan halawatul iman manisnya iman iman itu bisa manis bisa pahit ketika makin tua dia makin sadar bahwa aku butuh amal solih sebanyak banyaknya, aku butuh tak korup dengan Allah sedekat-dekatnya, maka itu artinya iman menjadi sangat manis. Tapi kalau makin tua, makin gak karu-karuan kelakuan makin gak karu-karuan ibadah, makin murat to'atnya kepada Allah itu malah petaka bukan manis tapi pahit yang ada. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita perlu itu. Ya, kita perlu itu. Perlu kalimah yang berbunyi takkorup ilallah dekat dengan Allah. Makin tua kita ini makin butuh dekat dengan Al Allah. Butuh itu kebutuhan kita. Kita ini butuh makan yes, kita butuh sehat yes, kita butuh rumah yes, kita butuh sandangan pakaian, iya. Tapi ada kebutuhan dasar yang paling penting dalam hidup ini apa itu makin dekat kepada Allah. Nama yang disebut takorub ilallah. Orangnya disebut mukorobin. Orang disebut mukorobin adalah orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kebutuhan kita. Kenapa? Kita butuh itu Karena hidup ini akan berujung dengan kematian Oke, betul Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli okay. syai' wa ilaihi tur jaun akhirnya surat yasin tuh kan begitu tuh Fasubhanalladzi biyadihi malaku kulli syai wa ilaihi tur jaun maka maha suci lah zat yang menjadi raja dan penguasa segala sesuatu langit dan bumi ini dan kepadanya kamu semuanya akan kembali. Itu ujung dari hidup kita. Sudahlah mau jadi apa saja kita. Tapi pasti semuanya ujungnya sama. Petani, pedagang, pejabat, tentara, pegawai negeri, pengusaha, wis dan sopai ujungnya itu satu. Satu ujungnya wa ilaihi tur jaun. Itu pasti Jangan kita tidak percaya dengan kematian Jangan berpikir kita akan terus hidup seperti ini Nah Siapa yang Beruntung ketika Fasubhanalladhi malaku malakutukulli syaih Wa ilaihi tur jauh. Siapa yang berbahagia? Siapa yang bisa tersenyum ketika kalimah wa ilaihi turja'un itu sudah sampai pada kita? Ya tadi orang-orang yang mukarrabin, orang-orang yang dalam hidupnya ini memposisikan diri makin hari makin dekat kepada Allah, itulah orang yang berbahagia dan tersenyum ketika kita sudah sampai pada titik akhir yang namanya Inna Lillahi wa Inna Ilaihi raji'un Itu panjenengan persani ayat Al Qur'an surat Waqiah. Fa'amma ingka minal muqarrabin Warauhu waraihanu wa na'im na Masya Allah Inilah manisnya iman Ketika kita dalam hidup ini bisa berdekatan kepada Allah Bisa bermunajat kepada Allah Bisa berbisik-bisik dengan Allah Bisa sambung dengan Allah Itu manisnya iman akan kita dapatkan di sana iman yang kita rawat setiap hari. Hasilnya adalah ketika kita menjadi orang yang dekat kepada Allah, dan kata Allah, orang-orang yang dalam hidup ini menjadi mukhodadi akan dapat tiga hal: orang yang dalam hidup ini menjadi orang yang mukhodadi yang mukhorobin itu bagian dari manisnya iman, buah daripada iman yang kita rawat, dia akan dapat tiga hal. Pertama, faraukhun. Akan dapat istirahat dari repotnya hidup. Waroihanun, dan dapat rezeki. Yang tidak pernah berhenti, dan dapat surga tempatnya kenikmatan yang sejati. Itu kata Allah, kalau mayit mayit itu adalah orang-orang yang dalam hidupnya dekat kepada Allah. Faruhun, maka dia akan dapat istirahat dari kerepotan dan hiruk pikuknya kehidupan. Yang kedua waroy hanun ail arzak dapat rezeki. Yang ketiga wajan di akhirat dapat surga tempat kenikmatan sesungguhnya. Itu pak janjinya Allah seperti itu. Barang siapa yang dalam hidupnya ini selalu mendekatkan diri kepada Allah, hatinya ada Allah, pekerjaannya ada Allah dan seterusnya, maka farauhun ketika mati dia akan istirahat. Jadi buat orang baik, kematian itu istirahat. Buat orang jelek, kematian itu menghadapi kerepotan yang lebih berat buat orang robin, buat orang baik-baik istirahat berhenti dari kerepotan hidup ini kan repot pak hidup ini repot mikirnya awak makin hari makin penyakit teko dewe dewe nom mangan oleh tapi raiso tuku bahasa wis tua isu duitnya ini iso tuku opo-opo, tapi tidak boleh mengandalkan renok-renok. Gimana <tuh> Repot kan? Orang kalau duit buju, bujunya rupes, repot mikir anak, mikir buju, mikir macam-macam lah. Ya, mikir orang gegeran terus, terus menerus, yang jalan nyawang sumpak, kabeh wong padha nyawang masang foto re dhewe-dhewe. Antek bingung sing dipilih sapa. Hidup ini repot, Pak. Hidup ini repot. Tapi kalau orang itu orang baik, orang itu dekat pada Allah, repot kaya apa ketika mati sebenarnya istirahat dari kerepotan. Wis gak mikirin apa-apa, ora mikirin dunia, ora mikirin macam-macam selesai repotnya berhenti kalau orang baik kalau orang jelek malah nambah repot baru yang kedua waro hanun orang yang dalam hidupnya itu dekat kepada Allah maka akan dapat rezeki pak rezeki Warohihanun hanun Orang mati itu dapat rezeki. Jadi yang dapat rezeki itu bukan hanya orang hidup, Pak. Ketika panjenengan mendoakan orang mati dengan baca tahlil, dengan baca macam-macam, pahala itu akan mengalir kepada yang mati dan itu rezekinya orang mati. Berkat, wih rezeki ini wong urip. Panjenengan nggak percaya dengan adanya doa yang sampai kepada orang mati. Quran mengatakan waroi hanun itu rezekinya orang mati. Apa rezekinya orang mati itu tiga hal. Satu, sodakoten jariah. Nyo pondok pesantren, nyo masjid, nyo panti asuhan, Nyawang fakir miskin harta benda yang kita jariahkan yang kita wakafkan untuk agama Allah itu sebuah rezeki yang tidak pernah berhenti selalu dikirimkan kepada mayit yang ada dalam kubur satu ini tadi ada kaleng jalan sendiri ini itu jadi rezeki panjenengan nanti dikubur di alam kubur. Hanya kadang-kadang kita ini pelit. Kalau untuk masjid, untuk agama, sewu. Paling ngakai rongewu. Tidak semua di sini piro. Ya, dua ribu. Dua ribu seminggu berapa itu satu bulan berapa itu kan cuma dua ribu kali empat kali empat berapa itu delapan ribu untuk suarga untuk masjid delapan ribu untuk rokok berapa sampai untuk beli lipstik berapa sampai untuk beli apa namanya itu hand body berapa burung yang lain-lain Jaluannya robbana atina fit dunya khasana, apa-apa dijalu. Modal modalnya rongeu. Padahal pak, sodakotin jariah, sebagian dari harta kita <tuh> yang kita berikan untuk masjid, untuk pondok pesantren, untuk anak-anak yatim, untuk fukorok dan masakin kelihatannya itu kita berikan kepada mereka tapi hakikatnya itu untuk diri kita sendiri nanti akan jadi royhanun pertama rezeki pertama rezeki kedua apa wa ilmin aw ilmin yuntafa'u bih punya ilmu agama diajarkan kepada orang lain sehingga orang lain wudhunya benar, sholatnya benar, ibadahnya benar, nyambut ini halal, haram benar, akhlaknya benar, dan kemudian ilmu itu dikembangkan kemana-mana, sampai punya murid, dan muridnya punya murid lagi, maka itu rezeki bagi guru yang mengajarkan itu. Waroihanun, yang ketiga anak yang soleh, awaladin sholihin Panjeningan punya putra, punya cucu Anak panjeningan, panjeningan fahamkan dengan agama Bukan hanya ngerti soal dunia tapi ngerti agomo Ngerti totokromo, ngerti bakti pada orang tua itu Bukan hanya ketika hidup tapi ketika sudah mati Harus juga tetap dibagusi wong tua maka anak panjenengan dunga nih sampean Dungane anak kuwi adalah rezekinya orang mati. Butuh mboten panjenengan dungane anak. Butuh mboten dungane putu. Butuh mboten dungane bojo. Butuh mboten dungane mantu. Butuh kita didoakan oleh mereka karena itu rezeki kita. Tapi tidak mungkin mereka bisa mendoakan kita. Kalau tidak diajarkan mereka bagaimana cara berdoa, bagaimana mendoakan orang tua harus diajarkan cara kirimnya bagaimana isi netungopi, totok piye dan lain-lain sebagainya. Sekolah umum gak apa-apa, tapi ojora sekolah agomo kata kita orang agomo. Lain kalau kita bukan orang Islam, nah orang Islam kok anaknya di sekolah ini umum tok ngerti agama wih pada karo gawe rugi diri sendiri harus harus wajib ain anak itu diajar agama fardu ain yang lain-lain itu namanya fardu kifayah Sampai kita orang tua tidak mengajarkan agama kepada anak kita Dosa besar buat orang tua jadi begitu Orang-orang yang mukorrobin dalam hidupnya Yang kedua kata Allah itu dapat rezeki Apa rezekinya? Ya dungane anak Dungane konco Sodakoh jariah Ilmu dan lain sebagainya Itu rezekinya orang mati yang ketiga di akhirat Surga tempatnya keniamatan Jadi buah daripada iman yang kita pelihara Itu akan manis ketika kita dalam hidup ini Mampu menjadi orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Dan orang yang mendekatkan diri kepada Allah itu Kalau sudah sampai pada ujung kehidupan akan mendapat tiga perkara: satu, istirahat; dan yang kedua, rezeki; dan yang ketiga, wajahnya dapat surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ayat ini berlaku untuk kita semuanya. Allahumma amin. Nah, bapak ibu dan saudara-saudara, masih ada waktu enggak ini? Sedikit lagi ya, masih jam 6. 56 kurang 4 menit lagi jam 7. Tadi mulai jam berapa? Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan. Bagaimana caranya kita menjadi orang yang dari waktu ke waktu makin dekat kepada Allah? Bagaimana caranya kita menjadi muqarrabin? Para ulama memberi tuntunan kepada kita. Bahkan Rasulullah juga memberi tuntunan kepada kita. Allah juga memberi tuntunan kepada kita. Allah itu menuntun, Pak, pada kita. Allah itu menuntun, Bu, pada kita. Rasulullah menuntun pada kita. Para ulama-ulama salaf menuntun pada kita. Bagaimana makin tua kita ini makin dekat kepada Allah. Bagaimana makin tua makin kenal kepada Allah. Nah, caranya macam-macam, banyak sekali. Tapi paling tidak begini, paling tidak begini supaya kita ini jadi orang yang makin tua ini makin dekat kepada Allah maka nomor satu kenali dirimu apa pak kenali dirimu kue ini sopo sebab kalau kamu kenal kepada dirimu maka kamu akan kenal sopo Sehingga kue nah itu pertama kenali dirimu, kamu akan kenal kepada Allah. Begitu. Man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Itu kata Rasul. Barangsiapa kenal dirinya sendiri, dia akan kenal kepada Allah akan tahu siapa Tuhannya itu pertama orang harus tahu diri sendiri aku ki sobo aku ki makhluk artinya yang dibuat ketika dia tahu bahwa aku ki makhluk mesti ono sing gawe sopo sing gawe Allah naik Ketika dia tahu dirinya sendiri makhluk, maka dia akan tahu siapa yang membuat Allah. Aku Kisopo, aku Ki hamba. Maka ada gustinya onobosek, karena saya tahu saya ini hamba. Hamba itu punya kewajiban untuk nurut perintahnya gustine jadilah ibadah. Begitu. Kita tahu siapa diri kita. Diri kita ini adalah makhluk. Setelah kita sadar bahwa kita ini tahu makhluk, maka ada yang membuat namanya kholik, yaitu Allah. Selanjutnya, kita selalu sadar kita ini hamba, Wais itu harapan bos kaya apa, sugiya kaya apa, presiden, menteri, pangkat atau duro kaya apa, tetap Abdullah. Yang pertama itu makhluk, yang kedua adalah Abdullah Kawlane Gusti Allah. Wais apa ya kuduru mongso seperti itu. Nah karena Abdun maka abadah. punya kewajiban untuk beribadah kepada Allah. Maka orang beribadah itu kayak masjid. Orang orang beda pejabat kalau bukan pejabat. Kalau sudah sholat, posisi teko nyangarap. Walaupun rakyat kecil, ya. Rakyat teko keri, buri. Walaupun dia pejabat tinggi. Kenapa begitu? Ya korupor dobro Ketika ruko, kau cilik mau lo nyediti siapa jenis pejabat di belakangnya nesu apa gak pejabat Gak nesu karena apa karena sama-sama hamba Allah coba di luar sholat ono pejabat yang ngarep lunggu dia dia mau meroh di tong mau mesti di seneni kalau sing jenenge saat pame udah pan pas prese, sih dia itu. Diamo. Tapi kalau sholat gak ada orang marah, walaupun presiden di belakang dicediti, tukang sapu gak akan marah karena apa? Karena sama-sama sebagai Abdullah. Kalau dia sudah sadar kita ini sebagai Abdullah, maka ada kewajiban namanya iya karena Wah, iya Ghanestain. hanya kepadamu ya Allah aku beribadah. Nah di sini mulai ada nilai, mulai ada nilai. Nilai itu jadi ganjaran. Yang ketiga kita ini menyadari bahwa kita ini hidup di sebuah alam ciptaan Allah. Kita hidup menginjak bumi. Bumi sing Allah, itu kenal dengan Allah. Apa tandanya kalau kenal dengan Allah? Kita hidup di atas bumi. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Kita hidup di bawah langit. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Panjenengan kenal namanya. Kita hidup di antara langit dan bumi di tengah ini ada oksigen, ada macam-macam. Siapa yang menciptakan itu semuanya? Allah. Ada gunung untuk menjaga keseimbangan kehidupan. Yang menciptakan gunung Allah. Gak ada gunung, gak ada air, Pak. Ada laut, kan Pak laut, banjir gak bisa habis. Semuanya menciptakan Allah. Itu namanya Man nafshahu, barang siapa kenal akan dirinya, maka dia akan kenal siapa tuhannya. Konsekuensi dari kenal itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, konsekuensi dari berkenal kepada Allah itu, maka kita melaksanakan kewajiban yang diperintahkan kepada kita dan meninggalkan apa yang dilarang kepada kita itulah disebut dengan takwa Allah takwa itu buah dari kenal ya buah dari kenal dengan Allah itu kemudian menjadi apa yang namanya disebut tak takwa takwa itu manut karo pangeran di kongkong yo melaku jindek ne mandek itu takwa dan takwa itu buah dari kenal tadi itu kalau enggak kenal, kita enggak akan sayang. Kalau enggak sayang, kita enggak akan manut. Nah, bapak ibu, itu tahap pertama. Kita kenal dulu. Setelah kenal, kita kemudian beribadah karena kita hamba Allah. Hamba itu abada, beribadah, takwa manut pada Allah. Kemudian yang berikutnya tandanya orang-orang yang kenal itu harus beribadah atau takwa. Tahap berikutnya hati ini oraiso lepas songko Allah. Artinya mencintai Allah. Nah itu. Jadi kenal dulu seterusnya itu takwa, seterusnya itu mahabbah, mencintai Allah. Mencintai Allah. Apa tandanya orang itu mencintai Allah? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar Tandanya orang cinta itu hatinya itu selalu ada Allah di dalam diri Allah selalu zikir pada Allah Kiaman pada waktu berdiri, waktu waktu duduk, wala wa artinya dalam keadaan dan situasi apa saja selalu ingat dan zikir kepada Allah. Itu di rumah kita ingat pada Allah, Allah, alhamdulillah, astagfirullah dan lain-lain. Kenapa begitu? Karena Allah berfirman kalau kamu selalu berzikir kepadaku kalau kamu selalu ingat padaku, maka aku ingat kepadamu. Uzkuruni azkurkum. Berzikirlah kamu kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Jadi persoalannya hanya satu. Kita hidup ini ingin diingat oleh Allah apa dilupakan oleh Allah? Hah? Kita ini pinginin apa?

Nah, kalau dikir ini terus kita maintain, kita openi. Yang masjid dikir, yang dalan dikir, numpak kendaraan ingat Allah, bahkan yang pasar ya dikir. Lek diopeni terus. Kata Rasul, matal mar'u ala ma'asyah. Orang mati itu menurut opo uri Le, uripe selalu berzikir maka tidak akan pernah mati kalau tidak pernah zikir. Begitu. Ini pentingnya zikir, Pak. Uzkuruni adzkurkum. Koe iling karo aku, aku eling karo Disembung karo Nabi, uang iki bakal mati menurut apa nalika uripe. kau. uripe kui, Iling yang Allah mati ini iling yang gusti Allah dan ketika dia mati dalam keadaan iman itulah namanya disebut dengan halawatul iman manisnya iman Uang kau ini pula ilah ilallah, la ilah ilallah, la ilah ilallah. Ya, selalu dikir. Orang bakal mati wing oleh orang muni la ilah il. Hidupnya seneng sholawat Sallallahu ala muhammad Sallallahu ala muhammad Artinya nyantrol cintanya Kaji Nabi Muhammad Maka gak akan mati-mati kalau tidak maca Sallallahu ala muhammad Orang hidupnya seneng Astagfirullahaladzim 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 Orang mati-mati oleh orang muni Astagfirullahaladzim Uripe senengannya Alhamdulillah Alhamdulillah Terus makin tua makin banyak alhamdulillah makin tua makin banyak alhamdulillah maka dia tidak akan mati kalau tidak membaca alhamdulillah dan itulah hakikat daripada ni iman tapi kalau uang uripe selenggani misuh-misuh ngerasa nih Ngelek -ngelek, mati, mati, misuh -misuh. uang ngelek-ngelek uang ya orang mati-mati orang misuh-misuh pok sing dipikir gurnomeran Zaman biar yang 01 apa, 02 bekecot yo orang mati-mati ramu nol 02 bekecot yo, baru mati Nggak ditakui malaikat mun karena ke manrob buka Ya jawabnya bekecot <laughs> Dikepuk tenang nih wawak muda Jadi seperti itu pak Jadi Allah menuntun pada kita Rasulullah menuntun pada kita para ulama salah menuntun pada kita Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Kenali Allah Kenali dirimu maka kenal kamu kepada Allah Setelah itu takwalah kepada Allah Karena akibat dari kenal kepada Allah itu menjadi Abdullah hambanya Allah Dan beribadah kepada Allah Dan kalau ibadah itu dimaintain dengan baik Akan melahirkan mahabbatullah cinta kepada Allah Dan cinta kepada Allah itu akan melahirkan hati yang selalu ingat kepada Allah Mulut yang selalu berzikir kepada Allah Alladzina yadkurunallaha qiyamah wa qaudan wa ala junube Bahkan fikirannya, fikirannya Yang dipikir itu Allah, Allah Wa fi Melihat gunung kelingan Allah Melihat langit teringat Allah Melihat laut teringat Allah melihat keindahan alam Ia ingat akan keindahan surgawi Itu tandanya orang beriman Ini lihat uang orang iman Yang Bali Ya sekarang dulu apa Api eh Bali Ya ada Bali api konturnya baik Tapi kalau orang beriman Melihat alam yang baik di Bali Ingat siapa yang menciptakan alam semesta Ya, di pantai melihat pantai yang indah, laut yang indah, dia akan ingat siapa yang menciptakan pantai itu. Allah itu orang beriman. Melihat ada orang-orang mandi di, di laut, ya, orang yang tidak beriman ya hanya melihat itu orang baik-baik, orang kok api men, anu ya api men, pateng perentol men. Tapi orang beriman ya Allah. Di surga nanti, seperti apa lebih indah dari apa yang saya lihat? Seperti itu, oleh karena itu, target yang harus kita capai dalam kehidupan ini adalah bagaimana kita selalu memuji-muji pada Allah, berzikir kepada Allah, sehingga dalam hati kita ini. Ada rasa cinta yang besar kepada Allah, sehingga kita menjadi orang mukhorrabin, orang yang selalu dekat kepada Allah, dan orang yang dekat kepada Allah jadi dijanjikan oleh Allah matimu dalam keadaan istirahat dan senang. Di dalam kubur, kamu selalu aku beri rizki sebanyak-banyaknya tanpa henti, dan di akhirat kamu akan diberikan surga jannatin tinaim Itu target yang harus kita cita-citakan, mudah-mudahan Allah. Semantiasa memberikan pertolongan kepada kita zahiran wabatinan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wasallim wa barik ala sayidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fa'na bima 'allamtanana wa 'allimna ma yang fa'ulana wa zidna ilma. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidana wa talamidatina min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wala taj'alna wa iyyana min ahli dhair. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء مستقم برحمة يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والاستقامة وحسن الخاتمة وحسن الخاتمة وحسن الخاتمة وإنا نعوذ بك يا ضحى بالمصيبة الندامة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين